S20 FE itu produk terbaru. Oke, ada yang terakhir nih kata Teh Ayu, produk satu lagi apa? S20 FE. S20 FE gimana? Barangnya mana tadi? Yang lu kantongin enggak? Halo sobat komplit, welcome back to Official Komplit Seller. Bersama Ali di sini, kali ini kita berada di segmen turun harga. Nah, karena kemarin aku sendiri lihat ada iklan di Instagram ya, bahwasanya Samsung ini harganya produknya pada turun smartphone-nya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu nih, yang penduduk YouTube, jadi aku ada niatan buat ngasih tahu ke kalian gitu, kepikiran. Jadi kita langsung bikin konten sekarang. Nah, sekarang kita udah di area Samsung. Di sini ada ibu promotornya juga di situ ya, yang kemarin kita gerebek gadget juga tuh, apa gerebek? Survei gadget. So kita bakal tanya-tanya lagi, mungkin dia tahu. Oke, kita langsung tanya aja, guys. A-nya juga di pojok tuh. Kasih lihat. Teh Ayu, yeah. Kau kemarin lihat iklan di Instagram. Mungkin penduduk YouTube nggak lihat juga. Jadi aku ada niatan ngasih tahu penduduk YouTube bahwasanya produk Samsung ada yang turun harga gitu. Penduduk ya? Penduduk YouTube. Oh iya. Okay. Iya. Mungkin yang suka Samsung nggak tahu harganya turun. Jadi biar yang mau beli pada tahu gitu. Pas banget nih, Samsung tuh lagi ada promo cashback. Cashback Samsung plus cashback trade-in. Apaan tuh? Jadi kalau misalkan yang trade-in itu punya handphone-handphone tipe lama, itu bisa di trade-in ke tipe-tipe yang terbaru sekarang dan dapetin cashback hingga 3 juta rupiah. Nah, contohnya gimana tuh caranya? Contohnya kita mulai kecil dari yang Note 20 ini. Kita ada cashback dari harga normal 17.999.000. Iya, 17 juta. Iya. Kita di trade ini nih misalkan trade-in itu tuker ya? Tuker tambah. Oke, mungkin ada yang belum tahu. Trade-in itu tuker tambah. Betul, okay. Trade-in itu tuker tambah. Jadi kalau misalkan punya seri Note yang lama, itu bisa di trade-in dapat cashback 3 juta rupiah handphonenya. Oke. Tuker sama ini, nanti harga ini turun jadi cashbacknya 3 juta. Oke. Gitu. Ditambah promo bulan ini sampai tanggal 8, itu ada yang namanya tambahan produk, yaitu dapat Galaxy Watch. Galaxy Watch-nya Samsung yang Galaxy Watch Active 2. Dan yang untuk Note 20 biasanya, kan ini untuk yang Note 20 Ultra ya. Kalau yang Note 20 biasanya itu dapetin Galaxy Buds Live. Oke. Ya, jadi trade-in itu tukar tambahnya langsung dapat cashback 3 juta. Iya. Kayak lumayan menggiurkan. Kalau saya punya duit sih kayak langsung sikat aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin uangnya berlebih ya gitu, bisa langsung sikat aja nih produk-produk Samsung, trade-in juga bisa, oke. Okay? Ini yang contoh dari Note 20. Yang lain. A71. Oke. Dari harga 6499 jadi 5999. Sekarang khusus trade-in ada tambahan lagi di 650.000 cashbacknya. Coba bayangin berapa. Udah dipotong ini. Iya, udah dari harga 6.500, cashback 500 jadi 6 juta kan. Iya. Tambahan lagi 650.000 cashbacknya. Oh, dikurang lagi. Betul. Alah, siap boy. Oke. Dapat cashback lagi 650.000. Dan itu khusus trade-in. Jadi buat yang punya handphone yang sebelumnya A70, A50, pengen coba ini. Oh, seri A ya? Harus seri A. Oke. Kalau ini untuk khusus seri A, jadi yang punya handphone-handphone tipe lamanya itu bisa diganti ke sini. Okay. Kan nggak mungkin dong dari seri S downgrade langsung ke seri A gitu kan? Ya. Jadi nunggu apa lagi? Cobain aja ke sini mampir. Ada satu barang lagi, ini kata Teh Ayu yang bisa trade-in dan ada apa namanya tadi? Cashbacknya. Nah, dan yang ini kita ke A51. Betul. A51 ini kan sebelumnya sudah ada cashback 300.000 dari harga 4699 dan yang RAM 8-nya dari harga 5 juta, itu masing-masingnya cashbacknya 300.000. Jadi yang RAM 6-nya harganya 4399, yang RAM 8-nya jadi 4699. Dan adanya promo trade-in ini, kita kasih tambahan diskon 450.000 dong. Oke. Oke, ada yang terakhir nih kata Teh Ayu, produk satu lagi apa? S20 FE. Gimana? Barangnya mana ya? Barangnya mana tadi? Yang lu kantongin enggak? Oh, enggak. Nah, ini produk terbaru dari Samsung, yaitu S20 FE. Sesuai sama yang aku lagi pakai. Oke.
S20FP ini tadi cashbacknya berapa saya lupa. Oh, 500.000. Oh, 500.000 guys, lumayan, lumayan. 750.000. 750. Oke, okay, cashback yang dari S20FE ini yang baru banget launching dan baru banget keluar, itu harga normalnya 9.999.000. 10. 10 juta. Yeah. Itu kalau misalkan kakak-kakaknya mau trade-in atau AAA, ini bisa dapetin cashback di 750.000. Jadi 9.250. Betul. Kita punya cabang 60 cabang lebih ya. Betul. Tapi kalau yang di Cirebon boleh ke di Tuparep di sini. Kebetulan kita pusat ya. Ya, di sini pusat pusatnya di Tuparep di Cirebon ya. Nah, itu dia tadi info terbaru soal harga dari produk Samsung. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari smartphone dari Samsung ya Teh. Betul. Ini makasih banget infonya dari Teh Ayu. Saya pun jadi kayak kaget juga sih, ini banyak cashbacknya. Minat gitu. Beli? Nanti mas nyari mas kawin dulu buat kamu. Ah. Yalah, siap boy. Oke, segitu aja kayaknya video kali ini ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen di bawah, mungkin ada saran tentang konten ini atau pengen request apa-apa yang kita unboxing atau review. Launchingnya jangan lupa dibunyiin yang belum klik lonceng. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info betul, terbaru jadi update komplit semua kalian lihat selalu. Oke, okay, so video kali ini kayaknya sekian. See you next time and goodbye. Bye bye yang. Bye bye. 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 Bye.